Riak ni tak nampak, riak ni kat dalam. Ya. Ha, riak ni kat dalam. Dia tak nampak. Ya. Ha, semayang-semayang dia rasa dia hebat. Aku hebat dalam surau Taman Seri Pekan ni, aku semayang aku seorang semayang hebat. Ha, ya. Aku datang cepat, orang lain datang lambat, busuk punya orang, ya. Ha, dia rasa diri dia hebat. Ya, pergi haji, pergi umrah. Dia rasa dia hebat. Aku seorang dapat haji mabrur. Orang lain dapat haji malboro, ya. Ha, dia rasa diri dia hebat. Bahaya ni, riak ni bahaya, ya. Riak ni kalau sebesar zarah, sebesar biji sawi, ya, orang ni tak masuk syurga. Ya, itu kena perbanyak istighfar. Perbanyak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa banyak daripada kebinasaan seperti riak. Ha, riak ni tak nampak, riak ni kat dalam. Ya. Ha, riak ni kat dalam. Dia tak nampak. Ya. Ha, semayang-semayang dia rasa dia hebat. Aku hebat dalam surau Taman Seri Pekan ni, aku semayang aku seorang semayang hebat. Ha, ya. Aku datang cepat, orang lain datang lambat, busuk punya orang, ya. Nah, dia rasa diri dia hebat. Ya, pergi haji, pergi umrah. Dia rasa dia hebat. Aku seorang dapat haji mabrur. Orang lain dapat haji malboro, ya. Ha, no. Ha, dia rasa diri dia hebat. Bahaya ni, riak ni bahaya, ya. Riak ni kalau sebesar zarah, sebesar biji sawi, ya, orang ni tak masuk syurga. Ya, itu kena perbanyak istighfar. Perbanyak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tadi maghrib jangan lupa baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca sekali seperti dia istighfar, astaghfirullah astaghfirullah 1000 kali. Senang, eh. Ya, kalau dihafal tak apa, tengoklah dalam kitab, tak ada kitab, dalam handphone boleh. Ya. Ha, kalau baca 10 kali, oh dah 10,000 lah. Wah, eh. Hebat tu. Wah, eh. Ha, nanti balik ke negeri akhirat banyak, ya, kita punya saham-saham bekal-bekal mati tu. Dan takabur. Ha, takabur ni usjudu li Adam fa sajadu illa iblis. Macam iblis, eh. Iblis ni bukan tak sembahyang. Iblis ni bukan tak baca Quran. Iblis ni dia bukan tak belajar. Iblis belajar. Ya. Cuma manusia bertopeng dengan iblis tak mau belajar. Faham, eh? Iblis belajar. Faham? Dia belajar iblis. Buka dalam kitab Nasihatul Ibad, ya. Dia belajar dengan siapa? Dengan Allah, semasa dia belum mengingkari perintah Allah, eh? Ha, dengan para-para malaikat, faham, ya? Ha. Tengok malaikat Jibril, ya. Ha, iblis ni dia dulu dia kawan dengan malaikat, tapi dia bukan malaikat iblis ni. Dia berkawan dengan malaikat. Iblis ni sebab dia keluar daripada syurga Allah. Sebab apa? Sebab dia takabur. Takabur ni lah. Ya, sebab tu orang yang takabur pun, makhluk Allah yang takabur, dah duduk dalam syurga, dia dikeluar daripada syurga Allah. Macam mana kalau orang ni, makhluk Allah ni, dia belum masuk syurga lagi, dah takabur, dah belagak, langsung tak dapat masuk. Faham? Ingat lah. Ya, sebab tu jangan takabur. Ya, ha, tak ada. Kadang tukar pagar baru, takabur, belagak. Eh? Tukar kereta baru, belagak, takabur. Faham, eh? Jangan takabur. Eh? Lepas tu kena perbanyak mujahadah. Banyak zikir, banyak selawat, banyak tasbih. Eh? Banyak tahmid, banyak baca Quran. Ya, eh? Ni bulan Muharram ni. Apa amalan dia? Dia setiap bulan ada amalan-amalan tertentu. Setiap hari ada amalan tertentu. Apa amalan bulan Muharram ni? Aku nak tanya orang veteran sini. Ya, yeah, bekas-bekas pencin, askar ada. Tengok nak macam muka garang, brutal tu. Ya. Yeah. Amalan pada bulan Muharram tu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni nak amalan pada bulan Muharram. Siapa baca? Nabi Ibrahim. Bila dia dibakar oleh Raja Namrud, ini amalan wirid yang dia baca. Ya, itu yang datang seekor burung membawa air, jatuhkan titisan, kata Nabi Ibrahim, "Wahai burung, kenapa satu titik kau bawa? Kenapa kau nak satu titik kau jatuhkan? Macam mana nak padam api?" Itu yang burung jawab, "Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau nanti dekat negara akhirat Allah tanya aku, eh, engkau kekasih aku kena bakar oleh orang zalim, oleh orang kufar, adakah kau tolong?" Aku jawab, "Aku tolong ah. Aku nak bawa satu timba, mana larat? Patah sayap aku." Wah. Faham, eh? Burung pun sayang dengan Nabi. Sama-sama juga tengok pemuda Ashabul Kahfi. Anjing Najim Halazah sayang dengan orang soleh. Kalau kita ni soleh, binatang sayang kita. Faham?
Ya, tengoklah pemuda Ashabul Kahfi, mereka dia tidur dalam gua 300 tahun tidur. Mereka punya tubuh dibalik-balik, Allah balik-balikkan, tubuhnya tak keput, tak rosak. Ha, tu yang anjing ni, dia ni anjing ni escort, dia ikut pemuda ni, dia suka dilindung pemuda ni. Ya. Ha, padahal anjing ni najis muhallazah. Dia jaga orang soleh. Itu bila pemuda ni bangun daripada tidur 300 tahun, maka mereka di antara mereka pergi ke pasar untuk beli barang makan. Maka penduduk-penduduk di bandar bertanya, "Kau ni duit kau bagi aku ni dah 300 tahun, kau duduk zaman bila?" Kata, "Zaman sekarang ah." Ha? Rupa dia baru teringat Allah tidurkan dia dalam gua bukannya satu hari, 300 tahun. Itu dah buka dalam kitab tafsir, ya. Tafsir Jalan Lain ke, tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir-tafsir yang lain, kata ulama, apabila meninggalnya umat Nabi Muhammad yang di dalam husnul khatimah, meninggal dalam keadaan bertakwa, mereka dalam kubur samalah seperti pemuda Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 300 tahun. Macam itulah tubuh mereka tak keput, tak rosak lah. Apa melawan perintah Allah? Masalah lah. Malaikat Munkar ni dia tukang tanya. Ma rabbuka man nabiyuka man asyrunuka. Malaikat yang pukul, malaikat nakir. Nakir tu. Sekali pukul bukan terbenam 70 hasta. Sekali pukul terbenam 7 lapisan bumi. Kita duduk sekarang ni bumi yang pertama. Bumi ni ada lagi 6 lagi lapisan bumi. Belajar bab tentang bab arasy, bab tentang lapisan bumi. Dalam kitab Nasaihul Ibad ada. Itu yang roh bila dia naik ke atas, roh yang melanggar perintah Allah, malaikat ni yang menjaga langit yang pertama, dalam hadis sebut, dia bukan tak buka aja pintu arasy, dia terajang roh ni terus masuk dalam bumi yang ketujuh. Sebab apa bumi yang pertama tak mau terima? Sebab bumi yang pertama ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada jasad orang-orang soleh, ada jasad, ada tubuh dalam tanah ni, iaitu para-para ulama akhirat. Ini kelebihan para-para Nabi, para Rasul. Sebab itu siapa hina Nabi? Orang maki Nabi, bukan dia hina nama Nabi je. Hina kasut Nabi je, kapi. Haram disemayangkan. Haram di tanah perkuburan, kubur ke bumi di tanah perkuburan orang Islam pun haram. Tak boleh. Hukum pancung. Nabi ni siapa? Dia adalah utusan Allah. Nabi dengan YB lain, kena faham. Nabi ni dia dilantik oleh Allah. Sebab itu Nabi ni dia tak pembohong. Dia sidik, dia benar, dia tak kazib. YB dia dilantik oleh rakyat. Kenapa kadang-kadang YB, kadang-kadang dia cakap benar, kadang-kadang dia cakap bohong? Sebab yang lantik ni pun orang pembohong. Ni tauhid, faham? Ni tauhid, ya. Betul, orang yang nak mengaji tauhid, orang yang nak belajar tauhid, orang yang nak mengajar tauhid, orang ni kena sebenar-benar tauhid. Betul, ngaji takdir mu'allak, ngaji takdir mubram. Takdir mubram ni takdir yang tidak boleh berubah. Takdir mu'allak ni takdir yang boleh berubah. Sebelum kita, Allah cipta kita 50,000 tahun, Allah jadikan kita, Allah dah tulis dah. Lahir bila, umur berapa, mati berapa, dapat anak berapa, dapat gelang berapa gelang. Kahwin nikah bini berapa? Dua ke tiga ke? Bini suka marah ke? Tak suka marah ke? Semua ada dalam tu. Bila belajar takdir mubram, takdir itu tidak boleh berubah. Dia tidak boleh berubah. Takdir tidak boleh berubah. Belajar kitab tauhid, dia boleh berubah dengan takdir mu'allak. Dengan dua, tiga jalan. Pertama, iaitu menjalinkan hubungan tali siratul rahim. Dah tulis dah. Kita umur 50 mati. Disebab kita menjalankan hubungan tali suratul rahim, Allah panjangkan umur kita. Ni panjang-panjang umur ni, jadi hubungan tali suratul rahim ni kejap lama mati lah. Kejap lama mati lah. Yang kedua, iaitu sedekah. Sedekah. Tu aku buat tabung. Aku tahu penuh tabung malam ni. Kalau tak pernah aku cakap dengan orang, suruh Taman Seri Pekan, kurukup punya orang. Bang. Duit banyak-banyak ni. Duit banyak. Duit pencin pun banyak, tiap bulan dapat. Faham ya? Aku minta sebulan sekali. Kalau seorang RM10, Allah satu hari tak jatuh RM1 seorang pun. Kalau tak ada, kurukup punya orang. Yang ketiga. Yang tadi yang kedua, iaitu sedekah. Sedekah ni banyak kelebihan sedekah ni. Nabi dah, ni hadis sahih pula Nabi kata, siapa yang rajin sedekah, siapa selalu sedekah, aku jamin tiga perkara. Pertama, panjang umur. Kedua, harta bertambah. Ketiga, berkat rezekinya.
Entah, ya. Yang ketiga iaitu ud'uni astajib lakum, rajin berdoa. Nak panjang umur rajin berdoa, nak pendek umur tak payah berdoa, nak eh. Ya, ha, rajin berdoa. Ha, ya, minta dengan Allah, Allah ni suka. Ya, hambanya minta dia. Nah, macam kita lain, manusia lain. Kita kalau orang asyik minta duit, kita marah, betul tak? Marah ah. Ha? Ya, Allah tak dia suka. Dia suka hambanya mengadu dengan dia. Dia suka. Dia ada dalam satu riwayat hadis kursi. Itu seorang perempuan malam-malam dia doa menangis, doa menangis, doa menangis, doa menangis sampai malaikat Jibril berkata dengan Allah, "Wahai Allah, kenapa engkau tidak kabulkan doa perempuan itu? Aku lebih maha mengetahui. Kalau aku kabulkan doanya, nanti dia tak doa aku lagi." Nampak? Bah, eh? Betul, ada kadang-kadang hajat kita, kita doa tak dapat-dapat. Ya Allah nak kahwin lagi. Ya Allah nak kahwin lagi. Ini seringin nak kahwin lebih ni. Tapi tak dapat. Kan? Sebab apa tak dapat? Allah tu dia suka kita minta dia. Ha. Dia tahu kalau nanti dapat, tak doa dah, tak minta dengan Allah. Ha. Ya, bah, eh? Ni belajar tauhid. Ya? Belajar tauhid. Nak tengok aku tak puas hati. Bah, eh? Tengok aku punya tak puas hati je. Eh? Dia macam tu. Dia belajar macam ni. Ya, kadang rasa lama sangat. Ya. Kadang tengok ustaz, kadang tengok tak puas hati. Apa yang tak puas hati aku pun tak tahu. Bah, eh? Dia bukan apa. Kadang belajar. Gini kita belajar tasawuf ni. Ya, tasawuf. Sebab itu belajar tasawuf ni dia wajib. Wajib belajar tasawuf. Bila kita tahu surah ke koryah itu ada mengaji ilmu fardu'ain, talibul ilmi, talibul rahmah. Ya, talibul ilmi penuntut ilmu, talibul rahmah mereka tu penuntut ilmu ni dia menuntut rahmat. Bila dia tahu dia tak datang belajar, macam aku pula, kalau aku saja-saja tak mau datang mengajar sini, maka haram aku berdosa. Nah, sebab mengajar ilmu fardu ain ni wajib. Nah, eh? Bukan pasal duit. Kalau pasal duit 300 tentang bagi, tak cukup. Nah, eh? Aku cakap terus terang eh. Faham eh? Tambah sekarang semuanya mahal. Faham eh? Tapi bukan pasal duit. Kalau pasal duit aku tak datang. Faham eh? Tu orang tanya aku, aku mana tadi kat Pulau Pinang. Eh, orang tanya aku, "Ustaz, kenapa ustaz daripada Kemaman pergi Pulau Pinang? Kadang pergi Pulau Pinang, pergi ke JB mengajar, ngajar kuliah Maghrib di Kuala Lumpur. Terus pergi kuliah subuh di JB, ustaz naik kereta. Kenapa ustaz? Kenapa tak naik flight?" Aku cakap dia, "Kau bagi aku 200 naik flight apa, bodoh?" Faham eh? Bagi 200 nak naik kapal terbang apa? Faham eh? Nak naik kapal terbang ni bagi banyak ah. Faham eh? Oh, lah betul. Faham eh? Aku kata dia bodoh, tersentak ah. Ha, lo. Lah aku cakap dia jahil tak apa. Jahil, jahil bodoh sama eh. Faham eh? Jahil cakap Arab. Faham eh? Kita belajar cakap Arab sikit. Ni tak ada ene, ente, unte, kuda, kurmai. Itu eh. Ambil Pak Arab kata, "Anta majnun, anta majnun." Ya, ana majnun. Majnun tu gila. Faham eh? Mujur cakap Arab. Nanti dalam kubur malaikat mungkin akan tanya, "Ma rabbuka? Man nabiyuka?" Dia kata, "Anta kazib." Ya. Ha, "Ma kunta ta'bud?" Semua tanya. Tapi automatik boleh cakap Arab. Ya, jangan risau, tak payah buat kamus, tak payah pakai telefon, tak payah. Tak payah buka Google dalam kubur. Kadang ni akhir zaman orang ada masalah. Ada masalah buka Google. Ada masalah buka Google. Ayah ada masalah buat hukum, buka al-WhatsApp, al-Facebook, al-Google. Ha, ni akhir zaman dunia nak kiamat ah. Faham eh? Ni bulan Muharram ni. Banyak kelebihan bulan Muharram. Jumpa anak yatim. Dah sapu belum kepada anak yatim? Anak yatim yang belum cukup umur. Bukan macam ni. Anak yatim tua tak payah. Anak yatim belum cukup umur. Sapu. Ulama kata sapu-sapu. Sebanyak mana gambar sebanyak itu pahala. Dah sapu bagi duit. Yang kurukut duit. Bagi duit. Pada bulan Muharram ni kena bagi makan anak bini lebih sikit. Sama juga, dah tahu ada ceramah malam ni bulan Muharram, bagi makan sedap lah, order si Arab lah. Ni kudukup punya orang. Bulan Muharram ni kena bagi makan lebih, faham? Nah, ulama' cakap dah, bukalah kita al-azkar. Sebab bulan Muharram ni banyak sejarah. Tuan-tuan tahu tak nak siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh bukan Haji Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh ni, dia berdakwah 950 tahun. Aku ceramah sini dekat 4 tahun ke 5 tahun. Tapi orang aku berdakwah banyak ni orang. Itu makin berkurang. Nabi Nuh 950 tahun, dia berdakwah yang ikut dia 84 orang. 84 orang. Orang maki Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh penipu, Nabi Nuh pendusta, Nabi Nuh ahli sihir. Ya? Maka Nabi Nuh, dia kecil hati mengadu dengan Allah. "Wahai Allah, umatku melanggar perintah engkau, maka kau turunkanlah balak." Nampak? Maka kata Allah, "Wahai Nuh, engkau buatlah kapal di atas bukit." Itu yang bila Nabi Nuh buat kapal atas bukit. Umat Nabi Nuh, maki Nabi Nuh. Bodoh betul Nabi Nuh. Orang buat kapal tepi laut, dia buat kapal atas bukit. Macam mana nak turun kapal? Nampak?
Betul logik akal. Ha, tapi atas perintah Allah tak ada lawan lah. Tu bila buat kapal dua tingkat. Tingkat bawah manusia, tingkat atas binatang. Itu bila kapal dah nak siap. Umat Nabi Nuh yang melanggar perintah Allah, dia masuk dalam kapal, dia berok, dia kencing, berok sambil penuh tai yang kapal tu. Macam mana Nabi Nuh nak cuci? Macam mana? Pada satu ketika, umat Nabi Nuh yang melanggar perintah Allah, dia buta. Satu pendapat mengatakan buta, satu pendapat mengatakan sopok. Nak dia berok, lepas berok, terjatuh dalam tempat tai. Maka sembuh penyakit buta dia. Dia beritahu orang kampung, "Hoi, jom semua masuk dalam kapal Nabi Nuh, tai dalam tu, air kencing dalam tu, semuanya buat penawar. Ambil semua sapu lah. Sapu ada yang minum kencing manis kena gaut. Tuan-tuan, mana tahu tuan-tuan kencing manis minum baik? Faham? Yang kena gaut, ya. Yang sakit jantung, mereka minum baik. Nampak ni. Allah nak membersihkan kapal Nabi Nuh dengan cara macam tu. Sampai tai najis dalam kapal ni bersih. Sampai tak ada tai. Cuma ada keladak dekat tepi-tepi kapal tu. Sampai mereka nak ambil tai dah tak ada, dia bawa beruh, dia berus ambil air, sampai air dia ambil, dia minum. Mandi, minum mandi sampai bersih kapal Nabi Nuh. Nampak hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah kelebihan pada para nabi, pada para rasul. Tapi nabi-nabi dulu, nabi-nabi dengan para rasul dengan berbeza dengan Rasulullah. Rasulullah ni dia kalau dengan umatnya dia doa keampunan. Rasul berbeza pula zaman nabi lain dengan zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni, umat Nabi Muhammad ni buat dosa, minum arak, berzina, liwat, main punggung, tempat tai tu. Bah, ya? Ha, liwat, main punggung, buat benda haram. Banyak benda haram ni. Ya? Membunuh, macam-macam lah. Ya? Kata orang. Zaman Rasulullah ni, Allah tak tenggelamkan bumi. Tak tenggelamkan bumi. Zaman Nabi lain, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi-Nabi yang lain, Allah tenggelamkan bumi. Kau melanggar perintah aku, tenggelam semua dalam bumi. Sebab apa? Kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni selalu berdoa, minta dengan Allah, minta keampunan untuk umat dia. Ha, faham eh? Ni hebatnya Rasulullah, faham eh? Ha. Itu kena banyak selawat. Banyak selawat. Siapa rajin selawat, subhanallah jiwa tenang. Balik rumah walaupun bini marah, tenang. Tuan-tuan. Bini bebe, tenang jiwa. Lepas tu dalam ni kita tak belajar kitab Muhimah. Ini kitab penawar bagi hati. Ini pun dekat 5 tahun pun tak khatam ni. Nak tukar kitab Muhimah apa? Tuan-tuan. Itu yang dah meninggir apa dulu. Tuan-tuan. Kalau kitab Muhimah, dengar ni kau mumpan. Jangan tengok aku tak puas hati. Dalam kitab Muhimah, dalam kitab ni Nabi beritahu, ulama beritahu, apabila baliknya suami kamu, kamu jangan tanya suami kamu datang daripada mana. Kamu kena tanya suami kamu nak apa. Malam ni start buat dah, faham? Ya? Suami balik, baby nak apa malam ni? Baby nak apa malam ni? Malam ni kena buat. Itulah wanita yang solehah. Kalau suaminya balik pada masjid, balik pada surau, ulama bagi tahu jangan tanya surau masjid bagi makan apa. Tanya suami ni tadi dekat masjid dekat surau dapat ilmu apa. Apa betul ni? Ini buat isteri yang solehah. Malam ni yang mengaji orang perempuan 4 orang . Orang lagi bawa bini . Allahu Rabbi takut no bini . Ni siap macam tanduk kebo. Dengan bini menakut busuk punya orang . Jangan takut bini. Nabi suruh jaga bini. Jaga bini tak betul segi hukum syarak, kena bagi tahu bab solat, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab umrah, bab ibadat, bab kelakuan, bab beradab, bab berjiran mana. Kena bini suruh belajar bab ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni berbeza dengan ilmu fardu kifayah. Tu kena faham tu. Betul . Oh, 12 minit, tuan-tuan. Rasa macam 12 jam. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Apa keluar tak sabar tu. Pelik tengok bola boleh sabar. Pergi pasar malam boleh sabar. Mengaji tak boleh sabar. Habis tu suruh bini mengaji. Habis tu orang perempuan ni, 2-3 hari ni kalau aku ceramah aku selalu tegang bab ni. Betul orang perempuan ni, perempuan haram dia pakai inai, haram. Banyak akhir zaman orang perempuan bernikah, kadang yang bernikah ni pula jenis mengaji, mengaji pondok kadang, kadang pakai perdah. Ya, kadang suaminya kadang pakai serban.
pun pakai inai. Wah, ni busuk punya pengantin, faham eh? Ha. Haram dia pakai inai. Kalau dia tak pakai inai pasal bernikah macam kedua kahwin boleh. Syarat kena pakai sarung tangan. Itu je. Ha. Tanya dia, tanya pengantin perempuan, kau pakai inai untuk apa? Untuk apa cakap? Untuk apa? Untuk dorang ah. Ha. Haram ah. Ha. Sama orang perempuan keluar rumah, kalau keluar rumah pergi kerja, pergi pasar malam, pergi medim, kita suka mana-mana, pergi kedua kahwin, kalau dia pakai gincu, haram. Ha. Aku tambah sikit haram jadah. Ha. 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 Ingat tu, kena tanya bini, kau pakai gincu untuk apa? Kau keluar rumah pakai gincu untuk siapa? Cakap. Cakap untuk apa? Dia suruh dia jawab. Nah, eh? Lepas tu dalam kitab Muhimmah, isteri itu dia sunat dan akan jatuh wajib bila disuruh oleh suaminya bercantik-cantik di dalam rumah. Nah. Lepas tu suruh bini mengaji. Sebab itu dalam hadis Imam Bukhari, kata Rasulullah, paling ramai orang perempuan dalam neraka sebab ni. Bukan sebab dia kafir tak. Sebab dia kufur nikmat. Fabi'ahi ala irab bikuma tukazibat. Tengok dalam rumah tak nak pakai gincu. Huh. Dalam rumah tak mau cantik. Selekeh kadang baju t-shirt tu 2 hari tu dah baju t-shirt. Ha. Melekat berketiak. Kalau keluar kejap-kejap tu cermin, kejap-kejap tu cermin, kejap-kejap betul bulu mata. Itu bulu mata tipu, bulu mata baruk pakai. Ingat dalam rumah kena lawa-lawa. Tapi dah orang perempuan tak nak buat. Macam mana? Kadang dah disuruh dah, ngaji dah, tapi bila ustaz cakap dia marah ustaz ni. Apa ustaz eh? Sikit perempuan dalam neraka. Sikit perempuan dalam neraka. Dia lawan hukum Allah. Itu ustaz ni, bukan ustaz je, siapa sekalipun. Kulil haqqa walau kana murra. Berkatalah benar walaupun pahit. Ja'al haqqa wa zahaqqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ni hari zaman dunia nak kiamat. Orang zalim duduk di atas. Orang munafik duduk di atas. Orang kafir duduk di atas. Sebenarnya tambah kat kita tak tahu. Dalam ni tak jumpa. Ni kita kecil. Dalam kita besar. Apabila ramai umat Nabi Muhammad tak semayang, ramai umat Nabi Muhammad tak semayang, dalam taman tak semayang, dalam pejabat ramai tak semayang, dalam bandar, pekan, dalam kampung ramai yang tak semayang, pesta-pesta tak semayang, bersukan tak semayang, ya, mereka sibuk dengan hiburan, maka Allah turunkan balak, mereka mendapat pemimpin yang kafir dan pemimpin yang zalim. Betul ya? Dah sekarang dah berada. Salah manusia sendiri. Ni Nabi cakap hadis sahih. Ramai orang tak semayang, ramai orang tak semayang. Tengoklah maghrib-maghrib kat pasar malam, berapa ramai orang tak semayang. Macam mana bawang tak semayang, macam tu dia tak semayang. Macam mana burger tak semayang, macam tu dia tak semayang. Ini berlaku pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa, Nabi Musa pergi ke kampung ni. Kampung ni rumahnya lawa, orangnya cantik, ya. Binatangnya semua sihat-sihat. Tanamannya semua menjadi. Buahnya semua manis-manis. Nabi Musa tanya Malaikat Jibril, wahai Jibril, hebatnya negeri ni. Kata Malaikat Jibril, orang ni diorang jaga semayang. Diorang suka zikir. Diorang dekat dengan Allah. Zaman Nabi Musa semayang lain. Tak sama macam zaman Rasulullah SAW. Nabi Musa pergi. Lepas 6 bulan, Nabi Musa datang balik. Datang balik. Nabi Musa menangis. Menangis Nabi Musa. Datang dekat Jibril, wahai Nabi Musa AS, kenapa kau nangis? Macam mana aku tak nangis? Dulu kampung ni kan elok, baik semua. Orangnya sihat, tanamannya elok. Di sekandar Mekah banyak orang mati. Kenapa jadi macam ni, wahai dekat Jibril? Kau nak tahu cerita dia. Memanglah ahli Korea ni orang kaki semayang semua, ahli ibadat. Pada satu hari, datang dekat kampung ni seorang pemuda. Pemuda ni tak semayang. Dia tangan, dia celup dalam perigi tu. Bila dia celup dalam perigi ni, Allah marah, Allah datangkan balak dan musibah kat kampung tu. Nampak? Baru seorang tak semayang celup dalam perigi. Faham? Ini zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi kita, zaman Nabi Muhammad SAW, dah lama hancur. Sebab Allah SWT ni, sebab apa? Sebab Rasulullah selalu berdoa untuk kita. Faham? Tentang buka kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Nabi Adam minta ampun di negeri India, minta ampun negeri lain. Nabi Adam minta ampun, Allah tak terima lagi doa dia. Tapi kalau siapa kata Nabi Adam buat salah, tak betul, faham? Ahli sunnah wal jamaah, nabi-nabi ni semua maksum. Nabi-nabi ni semua tak buat dosa. Faham? Nabi Adam, tapi nabi-nabi ni dia suka minta ampun. Ni nabi, faham? Buka dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Adam ni, nabi-nabi ni dia semua maksum. Nabi Adam ni dia turun kat dunia sebab apa? Dia makan buah larang dalam syurga. Pasal apa? Tuan-tuan, buka dalam kitab. Siapa kata Nabi Adam buat salah?
Salah tu tak betul. Ada seorang ustaz ceramah, dia kata apa? Nabi Adam sebab dia turun kat dunia ni sebab supaya dia berjima dapat ramai umat Nabi Muhammad. Ah, bodoh ustaz. Ada dia cakap ni, orang telefon kat aku. Ustaz ni dia serang. Jadi kuliah. Dia kata Nabi Adam ni sebab turun kat bumi ni supaya dia dapat berjima dengan Hawa, maka ramai dah cucu Adam. Oh, mangkuk betul ustaz. Ni dah jatuh dengan martabat Nabi. Tak boleh kata macam tu. Itu Nabi Adam minta ampun, dia bertaubat kepada Allah. Dia berdoa di Makkatul Mukarramah. Allah tidak menyahut lagi doanya bila dia sebut nama Rasulullah. Wahai Allah dengan barakah Muhammad. Wahai Allah dengan barakah Muhammad. Wahai Allah dengan barakah Muhammad. Allah sahut doa dia. Wahai Adam. Wahai Nabi Adam. Kenapa kau sebut nama Muhammad? Masa aku duduk dalam syurga, aku nampak nama Muhammad kat tiang aras, dekat pintu syurga, dekat dalam istana. Nama Muhammad ni banyak dalam syurga. Pasti Muhammad ni manusia luar biasa. Takkan nama dia ada dalam syurga, ada di aras. Ya? Tu kata Allah, Muhammad kekasihku. Dia istimewa dan umatnya pun istimewa. Disebabnya kau sebut ini asbabnya kau sebut dia, maksudnya dia Nabi Adam menyebut nama Rasulullah, Allah memaafkan Nabi Adam, terima keampunannya. Sebab itu kalau dalam kitab tasawuf pula, dalam hadis pun disebut, iaitu sesiapa yang berdoa tidak menyebut dan tidak dimasukkan dengan solawat, maka doa itu adalah bangkai. Kenapa ada masuk selawat? Pernah mimpi Nabi Adam? Pernah? Tak pernah eh? Pernah mimpi Haji Adam? Pernah? Nabi-Nabi. Pernahlah kita mimpi Nabi-Nabi. Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Syu'aib, ya? Nabi Zulkifli, Nabi Yahya, Nabi Yunus. Ya? Pernah? Ya? Kalau mimpi, yang cerita korang. Diam-diam eh. Jangan tulis cerita Facebook. Alhamdulillah, dengan barakah ana belajar kitab tasawuf, ana dapat mimpi dengan para Nabi. Orang mau komen, mimpi Nabi siapa? Ah, rahsia lah, nanti ana riak nanti. Faham kan? Iblis ni, dia power tentang Iblis ni. Iblis ni macam kita di Teheran. Syekh Abdul Qadir Jailani, ketua para wali. Iblis datang tu. Menyerupai lembaga. Dia kata apa? Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Iblis, dengan orang lain kau boleh temerang, dengan aku tak boleh. Allah itu bukannya makhluk. Allah itu qadim. Allah tidak berbentuk. Oi, bodoh kau Iblis. Lari Iblis. Dia datang balik. Dia kata apa? Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku sudah menyesatkan 70 ahli-ahli ibadah. Aku tipu mereka. Tapi engkau aku tak dapat tipu. Hebatnya engkau. Aku tidak hebat. Yang hebat adalah Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik tu Iblis ni, syaitan ni, jin kapir ni, kalau kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, dia datang. Entah. Aku ceramah baru ni, aku tidur di Kemam, di Terengganu. Anak aku tengah main telefon kat luar. Dekat ruang tamu lah. Budak sekarang suka main PUBG kan? Kadang orang tua suka main PUBG ni. Main PUBG. Pukul je dekat. Kadang kat suruh main PUBG. AJK main PUBG ni. Kau kat mana? Aku kat belakang tiang lah. AJK masjid ni main AJK tempat lain. Aduh, main PUBG tak habis-habis ni. Pelik betul. Pelik-pelik AJK. Nak khaimat lah. Sekolah pondok pun main PUBG ni. Olol. Entah. Anak tok guru pun beli kalau sanggup melabur 2000 3000 untuk main PUBG lah. Ya. Yeah? Itu yang bapak saya bagi aku, Ustaz. Anak saya ni dia melabur PUBG ni sampai 3000. Dalam cek-cek habis hilang duit 3000. Padang muka anak kau. Okey. Tanya aku padang nak balik. Faham eh? Faham dunia nak kiamat ni. Faham eh? Ni aku tidur di Terengganu, tidur di Terengganu. Anak aku tengah main PUBG ya. Dengan anak tonton kami, anak aku main. Faham? Aku hasam anak aku ni ya. Main PUBG, tiba-tiba jin kapir datang. Hoi, ditegur lah. Lari dia masuk bilik, tinggal telefon. Tunggu tidur. Apa dah muka kau? Betul malam esok, main lagi PUBG dia. Dia dua beradik. Abang ada main, dia pun main kau. Main. Tiba dua orang buka pintu. Intel, kepala botak, pukul borat. Terus tutup pintu, terus tidur. Besok tanya aku. Ya, orang tadi ayah dia buka pintu ke? Kenapa? Tengok kepala botak, pukul puncit. Dia ingat kepala botak pokok mencik aku. Mentang-mentang aku pokok mencik kepala botak, dia kata ke aku. Dia kata mana ada ayah kat bilik sebelah. Oh, tengah tengok kitab, besok nak keluar subuh. Ya? Oh, bukan ayah. Ha, tu jin lah tu.
Dia boleh botak, boleh borak, dia kata aku. Faham? Tapi jin ni memang macam tu. Faham ya? Ha, tuan-tuan. Lepas tu kalau kita bersih, dia datang. Kalau kita kotor pun, dia datang. Nah, ya? Ha, ni jin, faham? Jin Islam. Jin Islam ada juga. Jin Islam ni dia tak ramai sikit. Jin Islam ni dia ada kampung dia, dia ada masjid dia. Jin Islam ni dia bernikah juga. Tapi cara dia, dia raib. Kita tak nampak. Faham? Ha. Jangan takut kan dengan jin, dengan setan. Jangan takut sangat. Ini tak ada. Pergi kubur takut. Kadang sandor tepi benjen azah pun takut. Apa yang takut kan? Nanti naik benjen azah tu juga. Faham? Ha. Dia sekali air tikap dalam ben tu. Air tikap orang tu. Nanti orang lalu dengar orang berzikir tu. La ilaha illallah. Lari orang tu kan. Duduk dalam. Berzikir dalam benjen azah. Boleh? Mampu ya. Faham? Banyak orang takut mati sebab apa? Sebab cinta dunia. Faham? Dunia mata ulur gurur. Cinta dunia. Faham? Tidur, ingat duit. Semayang, ingat duit. Makan, ingat duit. Tuan-tuan kena agung-agung. Dua-tiga dia aku ceramah, aku selalu sebut pasal agung kita. Kena agung? Pernah jumpa agung? Pernah? Agung ni aku kalau di Kuantan, makan di satu kedai paling sedap di Kuantan. Memang kedai termahal di Kuantan. Nak mugi aku bawa makan sana? Ustaz? Ketua kedai ni ajak ustaz bagi datang kedai ni, dia selalu tengok ustaz ceramah dekat YouTube. Tapi nak jamu ustaz makan sedap mana ni. Pergi ya, pergi makan dekat atas. Atas ni VIP semua tuan-tuan, ya. Ketua kedai tanya, "Ketua kedai tak ada, dia tak datang." Dia ada hal, dia punya orang kuat orang kanan lah. "Ustaz nak makan apa malam ni?" Aku cakaplah, kata kedai ni termahal di Kuantan, aku nak makan paling sedap ni. Paling sedap ustaz? Ya, orang kata nak belanja aku. Oh, padam ke dia? Faham eh? Lidah aku ikan banyak ni. Api boh bu janggut aku nak terbakar ah. Nah, sebelum makan mula doa, dia kata apa ustaz nampak bilik tu? Kenapa bilik tu? Itu bilik agong. Agong 2 minggu sekali makan dengan tengku dengan isterinya kat situ. Oh, hebatlah kedai dia. Agong makan situ tuan-tuan. Tapi saya malu dengan agong. Agong ni kalau makan, tangan kiri ada tasbih. Oh, tuan-tuan. Agong ada tasbih. Kita belum jadi agong pun, bawa AJK surau, pakai tasbih malu ba. Busuk punya orang. Agung. Orang banyak duit. Istananya hebat. Banyak bodyguard. Escort kali pergi. Kereta berapa banyak dengan motor. Trafik lagi. Tapi tangan sentiasa ada tasbih. Allahu Rabbi. Inilah pemimpin. Inilah khalifah. Sebenarnya Allah nak tunjuk dengan kita. Agung yang banyak duit pun boleh bertasbih. Agung yang banyak duit pun tak malu pegang tasbih. Engkau tak banyak duit pun, engkau malu nak pegang tasbih. Faham ya? Walaupun dia harus tasbih, tapi apabila kita pegang tasbih, boleh ingat Allah, jatuh sunat. Itu faham? Ngaji tasawuf. Baru 25 minit, tuan-tuan. Jangan tengok aku tak puas hati. Faham ya? Tak tahu lagi bulan depan boleh belajar, tak boleh belajar. Faham ya? Nanti dah duduk dalam kubur, tak boleh belajar lah. Tak boleh belajar lah. Duduk, baring. 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 Tak ada dalam kubur tak boleh tengok live, tak boleh. Takat malaikat-malaikat buka live online majlis ilmu boleh nak tengok ceramah. Tak boleh dalam kubur tak boleh tengok, tak boleh. Kubur ni alam barzah, alam yang lain. Faham? Kubur ni perjalanan yang sangat jauh. Kubur ni faham, kita semua pergi kubur. Orang perempuan, orang lelaki, orang belakang. Ya, semua kita calon-calon kematian, calon-calon mati dah. Ya. Nabi cakap dah, bila umur kamu 60, umur kamu, umatku, umur tak panjang. 60 atau 70 ya. Bila siapa dah umur 60, standby lah kumpul amal soleh. Faham? Rajin istighfar, rajin tasbih, rajin solawat. Faham? Standby lah. Tanda-tanda kematian dah banyak lah. Sakit tumit, batuk-batuk, tanda kematian tu. Faham ya? Sakit pinggang, sandor-sandor, sakit pinggang. Kursi, belajar pakai kursi, sengit pinggang. Semua ada tanda lah, faham? Tuan-tuan belajar, buka adik kulit, buka adik lah, batuk petir nampak. Buka dalam buka dalam hadis, ada ni hadis kursi. Aku dah lama tak datang ni, aku banyak bagi, malam ni banyak aku bagi buah. Dalam hadis kursi, Nabi Jibril datang jumpa Rasulullah. Dia kata apa? Wahai baginda, Allah ni dia sayang dekat umat engkau, dekat hambanya. Sebelum dia nak ambil nyawa, dia bagi sakit dulu. Tuan-tuan dapat kencing manis, darah tinggi, itu tanda Allah sayang. Itu Rasulullah tanya, kenapa? Sebab Allah nak kifarahkan dosa-dosa mereka. Nampak? Sesiapa yang dia hidup makin tua, makin tua, makin tua, tak ada sakit-sakit, kata malaikat Jibril, nanti masa matinya susah.
Masa sakaratul mautnya, masa sakaratul mautnya susah, pedih, sangat menyakitkan. Bila dia sebelum dia wafat, dia ada sakit, gout ke, kencing manis ke, sakit jantung, sakit apa, ya, stroke ke, angin ahmar ke, maka pada ketika dia nak mati, ringan sakaratul maut. Untung apa sakit? Tapi kalau minta doa sakit, haram, tak boleh. Ya Allah, ya Tuhan ku, bagi aku lah sakit kencing manis, haram, tak boleh. Ha? Bukan haram lagi, bodoh lah. Elok sihat minta kerja manis apa? Faham? Ha, tu. Untung dapat sakit tuan. Yang tak sakit ni siapa? Firaun. Firaun ni tak pernah berkesin, tak pernah sesema, tak pernah menguap, tak pernah sakit Firaun. Ha, faham ya? Firaun. Nah, risaulah ya. Ha, umur standby lah. Kalau umur 90 ke atas, ha, dah lagi dah dekat mati. Faham ya? Ha, dah. Ha, lagi dah dekat lah. Jangan risaulah. Allah ni hebat. Tak ada siapa boleh lawan Allah. Tak siapa boleh lawan Allah. Faham? Eh? Ha, tuan-tuan. Allah ni yang maha hebat. Yang maha berkuasa. Faham? Eh? Ha, belajar tauhid, tuan-tuan. Kun fayakun. Allah kata jadi, jadi. Faham? Eh? Ha, tuan-tuan. Dan dengki. Ha, jangan dengki-dengki. Tapi dengki ni boleh berdengki. Bukan dalam kitab tasawuf pula. Tapi belah-belah atas tak silap aku. Atau kita satu lagi. Ya. Iaitu kita boleh berdengki. Iaitu untuk melawan ibadah orang lain. Contoh orang ni ibadat. Kuat. Kuat semayang. Kuat serakah. Kita dengki. Eh, aku kena lawan dia. Aku kena kuat semayang juga. Tak boleh lah. Dia iri hati. Ha, ni boleh. Kalau dengki sampai merosakkan diri. Merosakkan orang lain. Tak boleh. Ya. Ha, ya. Sama juga mengumpat. Ada mengumpat yang haram, ada mengumpat yang harus. Yang kena faham. Ya. Ha, ni kaedah mengumpat. Tapi nak dapat ni dia kena mengaji. Ha, tak boleh duduk rumah. Ha. Faham. Ya. Duduk rumah, tengok TV, makan kacang. Lepas tu makan koci. Lepas tu tengok live, tak puas hati dengan ustaz. Ustaz ni bodoh ni. Mana hadis dalil mana ni? Ya. Padahal ustaz ni mengaji 20 tahun. Ustaz ni mengaji 10 tahun. Ustaz ni mengaji 15 tahun. Ha. Ya. Ha, ni akhir zaman orang tak mengaji ya, dia mengaji kat Facebook eh. Eh ha. Ikira penduduk kampung ni punya ramai. Ha. Ha, banyak ni ya. Mana lagi mana? Ha, mana lagi? Ha, ya. Ha, mana lagi? Ya. Pusuk punya ramai. Eh. Ha, tapi benar Nabi cakap. Nabi kata apa? Akhir zaman bila dunia dekat kiamat, dekat kiamat, dekat kiamat. Masjid surau banyak bersepah-sepah Nabi kata. Tetapi dalamnya tak ada penghuni. Orang tak ada. Kau tengok? Lampu lebih banyak orang. 2 4 6 8 situ sini ada 12. Ha. Tuan. Nabi sebab Nabi ni dia kasyaf. Nabi ni dia hebat, faham ya? Nabi padahal dia bagi tahu 1400 tahun yang lalu. Faham ya? Ha. Nabi kata lagi, akhir zaman akan muncul orang bodoh, orang jahil, mereka boleh mengajar orang bodoh. Dah berlaku lah. Ha. Ha, dah berlaku lah. Dia tak ada mengaji mana pun. Hijrah daripada tak baik, tiba-tiba boleh ceramah. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat jangan tak semayang. Boleh ceramah. Sebenarnya orang nak ceramah ni, dia kena baca kitab, nak ceramah ke orang ni, orang ni kena mengaji. Sebab bila dia ceramah, dia memberi fatwa. Tu kena faham. Tuan-tuan, eh? Tambah pula akhir zaman ni, kadang bila dia hijrah, dia cerita tentang kejahatan ni. Nabi tak bagi. Kau pernah minum arak, kau pernah masuk kelab malam, kau pernah main perempuan, pernah bawa benda-benda haram lah. Nabi tak bagi cerita ke orang. Nabi kata, aib kamu, kamu simpan. Jangan cerita ke orang. Berapa cerita ke orang? Ha, Nabi suruh simpan. Sama tak bila kita dah bernikah, sebelum bernikah ke, bila kita bertunang, jangan cerita kat bakal isteri kita. Ayang, baby nak cakap ni, boleh ke nak jadi isteri baby? Baby ni jahat. Mak rampik dulu ni. Ha, minum daun ketum, boleh ke? Ya? Ha? Tak boleh cerita. Memang masa dia suka, dia terima. Bila dia tak suka, habis ya? Ha? Ya? Ha, bukan itu je. Ada duit pun, jangan cerita dengan bini. Ada duit banyak mana, duit kurang pun Nabi ulama tak bagi cerita dengan bini. Ini tak ada, dapat gaji ya. Ayang ni, baby dapat gaji RM2,000 ya. Ambil simpan. Ya? Bodoh betul ni. Ha, itu yang dapat suami, dapat RM100. Ya. Baby pegang RM100 ya. RM1,900, ayang pegang. Dah mengada-ngada. Ha, ni faham. Ni akhir zaman. Faham ya? Nak kiamat dah. Faham ya? Bukan orang sini. Tapi tengok gaya macam orang sini. Faham ya? Itu yang kadang nak serakah tu tak buat duit. Sebab duit bini pegang. Faham ya?
Ha, bini pegang. Ha, tuan itu yang bagi suruh tak ada duit, dah tahu ada mengaji malam ni, bawa duit. Faham tak? Ya? Ha, tu. Ha. Dia tuan-tuan, itu yang ulama bagi tahu, kenapa umat Nabi Muhammad ni mereka ramai yang ada yang tidak beriman? Sebab apa? Sebab Allah tak tunjuk neraka syurga. Bila Allah tunjuk, tu yang bila mereka nak mati tu, nak bila-bila tu sebelum kita nak roh nak keluar, dia ada bunyi sini. Bunyi tu. Faham? Itu bila dah nak habis tu, ya. Allah tunjukkan syurga, Allah tunjukkan neraka. Kalau orang yang beriman, Allah tunjuklah syurga. Kalau yang melanggar perintah Allah, Allah tunjuklah. Ula sujaul akrab, malaikat muka nangkir tunggu dalam kubur, ya. Neraka. Neraka ni dah dihidup ratusan ribu tahun. Neraka dah mikir. Ya? Tapi dalam neraka tak ada penduduk lagi. Penduduk tak ada lagi sebab manusia belum dihisap. Manusia belum dihisap. Tapi dalam neraka tak ada, tapi malaikat Zabaniyah ada dah. Malaikat Malik ada dah. Di antara malaikat yang tak pernah senyum, malaikat Malik. Kalau dalam hadis sebut, malaikat Zabaniyah ni kalau dia turun kat bumi, bumi ni hancur. Ni malaikat Zabaniyah. Ini nak akan ya, dia menggodam dan mengheret, ya. Manusia-manusia yang melanggar perintah Allah, ya. Baru 34 minit, tuan-tuan, ya. Masih Arab pun tak menahi, ya. Tadi aku pergi kedai nasi Arab, tak ada, hari ni tak ada. Roti pun tak ada, ya. Tinggal nasi je. Malas aku makan. Haji Raja lah ajar aku kedai tu. Dan berseteru dan yang lain, dan lain daripadanya. Maksudnya mereka ni tak kira lah, walaupun dia ada riak, walaupun tak ada riak, ada takabur. Walaupun tak ada takabur, ada dengki. Sama juga kaedah hukumnya. Itu lah. Menghati-hati lah. Berseteru. Daripadanya. Dan tempat keluar semuanya. Itu perut. Semuanya, dia benar ni semuanya, dia berlaku dan dia akan datang. Dan semuanya berpunca daripada perut. Kenapa? Perut ni tempat simpan makanan. Perut ni tempat simpan tai. Tahu tai. Tai. Tahu tai. Sebab tu pada bulan Ramadan kita rajin ibadat. Sebab pada bulan Ramadan kita punya perut kurang makan. Kita punya perut kurang tai. Belajar buat tai. Buat najih. Buat kebersihan. Atau hurum yang bertahu solat. Kesucian kunci bagi semayang. Najih luaran. Najih dalaman. Begitu nak tolong buka dalam kitab Nasaihul Ibad. Nabi Adam turun di bumi. Nabi Adam menangis. Kenapa Nabi Adam menangis? Sebab apa? Sebab Nabi Adam kata apa? Dekat bumi ada tai hidung, dekat bumi ada tai telinga, dekat bumi ada tai gigi, ya, dekat bumi banyak najis, dekat bumi ni busuk, dekat syurga tak ada tai, tak ada najis. Tu Nabi Adam menangis. Tuan-tuan, ya. Kalau kita nak sahih ubat, tapi kita ni kita besar, ya. Nabi Adam dipisahkan dengan isterinya Siti Hawa. Siti Hawa diturun di mana? Di Jeddah, ya. Iblis kat mana? Basrah. Dia tahu lah. Nak masuk syurga ni susah. Susah kan juga. Tuan tengok sini ya. Kita nak masuk syurga kan susah tak? Susah. Susah kan? Susah. Tengok dunia. Dunia tengok bola. Pernah tengok kena makan bola? Mana? Mampu ya? Ini syurga. Faham eh? Inilah syurga dunia. Bukan syurga dunia di danau. Oh, faham. Ya, danau, Phuket, Thailand. Bukan. Orang kata sana syurga dunia. Syurga dunia, majlis ilmu lah. Inilah syurga dunia. Majlis zikir, majlis ilmu. Ni syurga dunia. Faham? Ya? Lepas tu siapa duduk dalam majlis ilmu, siapa duduk dalam majlis zikir, jiwanya tenang, dia dapatlah kenikmatan tentang akhirat. Siapa tidak mendapat ketenangan, tu geng setan lah. Faham, eh? Bila urusan habis, tu geng setan lah. Faham, eh? Tapi jangan cakap dia, kau setan, dia marah orang. Faham, eh? Lepas tu, ulama-ulama akhirat ni, yang berani berkata benar, tak ramai lah. Dan hadis sebut, ulama-ulama akhirat ni, bila dunia dekat kiamat, Allah wafatkan mereka cepat. Cepat Allah wafatkan. Tahu tak, eh? Ustaz yang cakap, berani cakap benar, cepat matinya. Tengok-tengok, tuan-tuan tengok senang kaya.
dia cepat meninggal, ya. Allah tarik cepat. Sebab ulama-ulama hebat, faham ya? Yang tinggal ulama ni al-dimamu, tahu al-dimamu ya? Ha, meletakkan pembayaran, ya. Ulama yang suka makan. Ulama yang suka sembang dia lebih poyo punya, faham ya? Ya, cakap ya bab serakah tapi dia kurukuk punya orang, tak mau tolong orang, ya. Cakap bab uzrah tapi dia tak mau uzrah. Cakap bab ibadat dia tak mau ibadat, ya. Ha. Betul, dalam kitab tasawuf, dalam kitab Bidayatul Hidayah pun ada daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam, di antara ahli ilmu dan ahli pengajar ilmu, mereka belajar, mereka mengajar, mereka tidak beramal dengan ilmunya. Dalam kitab tu menyebutkan 1000 kali cilaka. Dan mereka nanti bercakap bohong, tipu dengan orang. Nanti kat negeri akhirat, tipu macam mana? Dia cakap dia tak buat. Nanti kat negeri akhirat, dia mulut dia pakai besi-besi api neraka Allah. Nah, faham eh? Cik lagi tuan-tuan, ya. Tengok, aku datang mengajar. Anak aku bawa apa? Ha, tuan-tuan. Tuan-tuan anak pun tak nak bawa. Busuk punya orang. Kena bawa tuan-tuan. Nak bawa. Sebab apa? Dalam kitab Muhimah, dalam kitab sebut, kalau kamu boleh mengajar, wajib kamu mengajar ahli keluarga kamu. Kalau kamu tak boleh mengajar, kamu wajib cari guru. Wajib cari guru. Belajar di YouTube ni, ini bukan belajar. Faham? Tak belajar. Ini bukan belajar. Tuan-tuan belajar secara live, ini bukan bertalaki. Faham? Sebab itu akhir zaman, orang belajar tak ada berkat. Yang berkatnya macam ni. Berkatnya datang jumpa Tok Guru, bertalaki, buka kitab. Ini yang berkatnya. Kalau belajar macam ni, kalau ada masalah, nak tanya dengan Tok Guru, Tok Guru nak jawab apa? Ustaz, macam mana semayang betul? Dia tanya aku pun tak dengar. Faham? Ni akhir zaman. Sebab apa? Akhir zaman dunia nak kiamat. Sebab itu surah masjid tak penuh, tak ada orang. Sebab ni Sebab apa? Tak payah datang Berapa datang duduk rumah Tengok live, sampai tengok live ceramah ustaz ni, walaupun kita tak puas hati, kita kata ustaz ni dia pun tak kena kita. Kita tengok live sampai tengok, boleh isap rokok, boleh makan. Isap rokok dalam ni boleh isap rokok. Isap rokok aku sepak Ini betul-betul bertalaki lelaki. Ini baru betul berkat Faham Faham? Tuan, macam ni belajar live tak berkat kecuali di sebenarnya belajar live ni untuk orang uzur. Orang perempuan yang uzur dalam haid, ya, mengandung, ataupun orang lelaki yang sakit, tak boleh berjalan, terlantar kat hospital, kat rumah, baru dia belajar live. Sikit lagi aku nak berhenti ya. Jangan risau tuan-tuan. Dan tempat keluar semuanya itu perut. Nah, perut Pen tu ke dalam hadis bab tentang kubur, mula-mula yang dimakan oleh ulat mata. Mata. Kedua, ulat makan perut. Sebab bermulanya dosa daripada mata. Baru perut. Lepas tu kalau siapa malah ibadat, kena muhasabah banyak nak makan ni Dan Nabi cakap dah, hadis sahih. Nabi kata akhir zaman umatku ramai perut besar-besar. Sama macam aku besar. Mereka malah ibadat. Kadang bergambar, dia cover-cover naik tarik perut. Padahal boroi. Ni tanda kiamat. Nabi ni kasyaf. Aku punya Tok Guru dulu tuan-tuan, semua kurus-kurus. Orang siang puasa, malam ibadat. Siang puasa, malam ibadat. Ya, sampai anak murid dia, semua perut berborai. Dengan tuan-tuan ngaku sekali. Sebab makan banyak. Tuan-tuan tengok sini ya. Nak datang sini, makan dulu. Nanti lepas ceramah, orang surau bagi makan lagi. Cuma surau ni, dia tak bagi makan. Aku cakap terus serang faham Bapa aku nak bohong Lepas tu nanti balik, dah surau dah habis bagi makan, nanti balik tengah jalan, makan lagi. Nampak? Tuan-tuan. Pasal tu perut kita banyak makan. Bila banyak makan, kita malah ibadat. Tuan-tuan tengok orang tasawuf, orang sufi. Orang sufi ni, orang tasawuf ni, orang bagi air, dia tak turun minum. Dia tanya dulu. Dia takut benda-benda subahat masuk dalam tubuh. Itu benda subahat, bukan benda haram. Bila benda haram lagi, dia tak minum. Sekarang akhir zaman tengok, orang Islam sendiri, kadang orang perempuan pakai tudung, pakai jubah, makan kedai orang kapi. Tengok, makan kedai orang kapi. Dah jelih dah yang jual kuih pau orang kapi. Yang jual mie kari orang kapi. Nampak? Orang Islam boleh beratur beli makan orang kapi.
Kedai orang kafir. Nak kata Islam, aku tak tahu. Ha. Dah jelas dah. Orang kafir ni azan pun tak sah. Orang kafir. Macam mana kalau segi makan minum? Segi sembelih je. Segi masak, dah kencing. Tak pasal hari. Sunat, idak hari. Ha, pergi ya. Tuan-tuan. Orang Islam sendiri pun, kalau dalam kitab tasawuf mengatakan, apabila kamu suka makan kedai makan setiap hari, kamu mewarisi sifat apa-apa. Sebab berlakunya benda-benda subhat. Nah, betul eh? Orang tasawuf ni tak makan kena makan. Macam kita ni bukan ahli tasawuf, ahli tasawuf, faham? Dengan tonton dengan aku sekali, faham eh? Kita ahli fiqh, tahu fiqh. Fiqh ni mana yang halal boleh ah. Ha? Tapi kalau dah jelas kedai tu orang kafir, tak boleh ah, ha? Faham? Dah tulis dah. Ha. Cong. Ha. Entah. Nak cong. Ha? Ha. Dia boleh pergi makan lah tu. Pelik betul orang eh? Bukan negara lain, negara Malaysia sendiri, ha. Dekat Tapah, Arin Artapah ada satu kedai orang kafir. Orang mi kari orang kata sedap. Yang suka makan ni orang kita Islam. Ha. Orang tak pergi ke tengok eh? Kadang orang Islam beli tu eh? Tengok. Dekat Tanjung Malim satu kedai pau. Pau apa? Nyang-nyang apa aku tak tahu bah eh? Ha. Dekat travel light tu, orang Islam suka makan tu. Tentang, kalau kau bohong, orang tak pergi tu, dulu pernah viral dalam Facebook. Pergi dia betul tengok orang makan pakai tudung, pakai kopiah ha. Ha. Eh, ndak aku nasi perjauh. Pong. Eh? Tapi tak boleh. Bah, eh? Tak tahu pelik pian jaya. Ah. Dia suka pau kapi kak, tak suka pau orang Islam, eh. Dah jelih kapi. Faham eh? Pelik tak tahu lah dah, eh. Kecuali darurat. Darurah ni lain. Darurah ni babi boleh makan. Ha, babi boleh makan. Tapi kalau babi pun kena tengok, bukan seekor babi makan. Ekor bakso ekor lidah sok lidah tak boleh. Ha. Ya, itu pun sekadar untuk hidup. Itu pun tunggu dulu binatang lain lalu. Ya, tiba-tiba ya, makan babi tak boleh lah. Ya. Tapi bila ustaz terang dia marah ustaz. Apa ustaz? Semuanya haram. Dah jelas dah yang buat kerja ke orang Islam kata dia jawab tu. Oh. Yang buat air orang Islam ustaz. Yang pelayan orang Islam ustaz. Engkau ke sembelih ayam? Oh. Kuali tu dantah dia goreng lagi babi, eh lepas tu goreng lagi ayam. Okey ya? Ha. Sikit lagi 5 minit berhenti, ya. Yeah? Tu ramai orang tak suka aku. Ramai orang tak suka, ya. Yeah? Kadang orang tengok aku kat kedai, orang ramai kena aku. Dia tengok tak berhati tu. Tapi tak berani, faham ya? Aku pergi mana-mana kadang susah. Orang tunggu, ustaz. Tu yang baru ni aku ceramah di kem tentera. Mindah, tentu udara, tentu darat, tentu laut. Tentu. Tapi nak ceramah dalam tu kena sign. Ya. Ha, Menteri Pertahanan kena lulus kan. Siapa? Mak Sabu ah. Ha. Dia lulus kan, ya. Ha, ni ustaz ni boleh ceramah ni. Ha. Aku ceramah tu. Lah ceramah tu, balik ceramah, aku bukan balik rumah, aku nak kena pergi Johor Bahru, Kuala Subuh. Sampai dalam perjalanan kereta polis je. Berhenti. Ataulah nak aku apa salah dia aku tak tahu ah. Nanggut travel light ke tapi tak tahu lah beraya tak ada travel light, faham? Ha. Atau apa salah dia? Ya, main telefon dengan tahu aku tak tahu aku tidur. Cakap apa ni? Ada bunyi apa ni? Polis escort ke ni pergi Johor ke? Ha. Tak ada bukan. Tapi kena berhenti ni ya. Ha, dia berhenti ya. Dia suruh berhenti. Kau jangan tak berhenti ya. Kau sebab salah apa ni? Aku tidur aku tak tahu buat apa ni ya. Ha, berhenti cakap dengan aku. Kau duduk diam biar ayah je keluar ya. Aku keluar. Kata boleh, ustaz nak ha? Ya ha? Mana kena? Selalu tengok kat YouTube. Ustaz garang kan? Oh. Ustaz, kejap. Selfie. Selfie dengan aku. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, pukul 3 pagi selfie. Tepi jalan. Ya? Ni dia katakan kita buat kerja agama, Allah jaga kita. Faham eh? Tuan-tuan. Wallahu'alam, sambil selfie je. Ya? Oh, dah cukup. Tuan-tuan. Ha, InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Tuan-tuan tanda lah. Ha, ni sebelum aku nak balik ni. Eh, tadi kita semayang sekali lah. Aku tak jamak pun. Minyakkan sedikit kejang. Kalau tuan-tuan dah habis. Eh, boleh ambil ni. Ambil kat luar tu. Banyak cara guna dia. Faham? Dalam rumah kalau tuan-tuan banyak cicak. Banyak lipas. Ya, masuk dalam air separi. Cicak tak ada dalam rumah sebab cicak ni tunggangan jin. Wah, ya. Jiwa tak tenang, idu je. Satu lagi ada minyak baru ni. Ya, ini yang buat Tok Guru. Tok Guru buat. Dia daripada daun bidara, daripada minyak zaitun, daripada minyak betul saudak. Dia dah baca ayat-ayat ruqyah. Siapa badan sakit-sakit, sendi-sendi, jiwa tak tenang, ambil satu sudu, setengah sudu, masuk dalam air satu baldi, bawa mandi. Nanti jiwa tenteram. Ya? Ha, dan ada gaut.
ada stroke, ada orang kena angin ahmar, sapu eh. Kan kelebihan minyak ni ya. Dah ada orang beramal dan alhamdulillah mujarab, tuan-tuan boleh ambil kat luar. Banyak kelebihan ni. Ya, untuk budak kembung ke, orang kita sendiri kembung ke, macam-macam lah banyak kelebihan. Ya, dah diruqyahkan. Ubat mata ruqyah pun ada tapi dah habis. Pantai dah kejual di Pulau Pinang, berebut orang beli. Bagus ubat mata ruqyah ni. Dia untuk penyakit rabun jauh, rabun dekat. Dan untuk selaput mata. Aku tuan-tuan tengok, tuan-tuan tak perasan aku mana dah pakai cermin mata. Tuan-tuan aku pakai ni ya, tok guru ni buat. Ha, insya-Allah nanti bulan depan aku bawa ubat mata ruqyah ya. Dah habis dah. Tuan-tuan boleh ambil ni, ada kat luar. Ya, boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil bayar. Ambil tak bayar kejar orang eh. Ha, dia ambil dia belah je. Ha, belah je. Ni aku cari dana untuk sekolah. Pasal tu aku cari dana untuk sekolah anak yatim, anak yatim bertambah. Ibu tunggal. Banyak kali aku cakap dah, kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, tempat sekolah aku ramai. 7 orang, umur 72. Faham tak? Ada. Ha. Tuan-tuan mualaf ya. Anak orang susah, aku cari dana ni untuk dorang, meniaga-meniaga untuk dorang ni. Faham? Bukan aku meniaga. Apa cari dana, tuan-tuan ambil barang. Lepas tu tuan-tuan bagi aku duit, aku bagi barang. Oh, untuk sekolah. Faham eh? RM20 ya. Kalau meniaga dalam tak boleh. Ini bukan meniaga, ini infak. Tuan-tuan bagi duit, aku bagi barang untuk dana sekolah. Sebab sekolah kami ni tak ada pembayaran, ya, tak ada pembayaran. Tuan-tuan pergi sana ya, ada seorang tu dia ibu tunggal, mualaf. Kena kanser lah, kanser buah dada. Suaminya ustaz meninggal dah. Anak 7 tu. Ada lagi seorang mualaf. Bininya buta pula. Dia bela anak luar nikah lagi. Oh, tuan-tuan. Kan cari duit untuk diorang. Sekarang tak nampak. Nanti masa kat negeri akhirat baru kita nampak. Yang ini bagi pahala kita tolong orang. Bila sebelum kita sebelum berhenti, kita tutup dengan doa. InsyaAllah berkat dunia akhirat. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya. Wa bika namutu alaikan masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.